unik. Keluarga Indonesia, udah pernah lihat belum tentara yang suka melakukan atraksi unik? Kalau belum nih, kita lihat aksi Kopral Subagio. Sebelum beraksi, biasanya Pak Kopral melakukan persiapan. Selain memakai pakaian lengkap, gak ketinggalan nih, ikat kepalanya. Widi, gimana? Mirip gak dengan tokoh film bernama Rambo? Nah, sehari-hari Kopral Subagio bertugas sebagai anggota Datasemen Polisi Militer Denpom 4 Surakarta. Biasanya ia melakukan aksi uniknya di sela-sela tugasnya menjaga keamanan negara kita tercinta. Hebat banget deh pokoknya. Salah satu atraksi yang mahir dilakukannya adalah jungkir balik atau koprol di jalan raya. Apa nggak sakit tuh Pak? Bahkan nih pria yang satu ini pernah melakukan koprol sejauh 5 km. Waduh, apa kepalanya nggak pusing tuh Pak Kopral? Nggak jarang aksinya sering menarik perhatian orang sekitarnya. Kalau saya usia 53 masih kuat, remaja-remaja harus melebihi saya semangatnya. Selain jungkir balik, Pak Kopral juga jago banget memainkan otot perutnya layaknya sedang menari. Memang keren ya. Meski telah berusia 53 tahun, namun fisik Pak Bagio masih terlihat kekar serta atletis layaknya anak muda. Wah, apa sih rahasianya Pak Kopral? Oh, ternyata Pak Kopral sangat rajin berolahraga serta melakukan latihan fisik. Salah satunya push up dengan hanya bertumpu pada 2 jari tangannya. Waktu berlatih pun menjadi saat yang menyenangkan. Karena seringkali sang cucu pun menemaninya sambil naik di atas punggung sang kakek. Hihihi, lucu banget. Unik. Seperti pahlawan-pahlawan tuh di Avengers. Seperti toh, hulu. Pengen. Iya, push up dan sit up. Dan gak ketinggalan nih, resep andalan alias doping agar selalu sehat serta memiliki fisik yang kuat. Tiap harinya, Pak Kopral selalu mengkonsumsi telur ayam kampung mentah sebanyak 15 hingga 20 butir loh. Begini nih caranya. Pecahkan telur, lalu tambahkan air soda. Dan langsung deh diminum. Gemar melakukan hal-hal yang unik ini mendapat dukungan dari anggota keluarga dan juga rekan-rekan kerjanya. Nah, dari atraksi unik dan kekuatan tubuhnya Pak Kopral Subagio, ternyata beliau berhasil mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya memecahkan rekor MURI melakukan push up sebanyak 9.260 kali selama 24 jam. Wah, 2 jempol deh buat Pak Kopral Subagio. Semangat terus ya Pak, hidup tentara Indonesia. Ada sebuah kampung berwarna-warni, kayak apa ya?